sidang berita terkini. Selamat petang dan salam sejahtera. Berita terkini petang hari ini, pendaftaran Perikatan Nasional sudah lulus 7 Ogos. Kuala Lumpur, Parti Perikatan Nasional PN sudah didaftarkan dengan sijil pendaftaran bernombor PPM 019-1407-08-2020 yang dilulus dan ditandatangani pendaftar pertubuhan atau ROS berkuat kuasa pada 7 Ogos lalu. Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia JPPM dalam kenyataannya berkata, PN didaftarkan di bawah kategori politik selaras peruntukan Akta Pertubuhan 1966 Akta 335. Sijil pendaftaran, logo dan perlembagaan parti ditandatangani dan dikemukakan kepada PN. Sejurus pendaftaran, tubuhan itu diluluskan. Sehubungan itu, JPPM menegaskan kenyataan Naib Ketua Angkatan Muda Kadar EMK yang menyatakan PN tidak rekod daftar parti sebagai tidak bersah sama sekali. Dakwaan maklumat kelulusan PN tidak terdapat dalam sistem JPPM adalah tidak benar karena kelulusan sebuah pertubuhan dikemaskini secara otomatis setiap 2 bulan. Kelulusan PN hanya akan tertera dalam cara umum laman sesuai JPPM pada awal Oktober ini. Ia memandangkan PN diluluskan pada Ogos lalu, katanya. Sekian berita terkini, sumber daripada Berita Harian, 14 September 2020. Sekian berita terkini, jika Anda pengunjung baru, jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan butang lonceng untuk mendapatkan info-info terkini. Sekian dan terima kasih dari channel saya, Jeff Dimos.